Pemerintah Kabupaten Madiun terus mengupayakan kelancaran pelaksanaan pemilu 2024, dibuktikan dengan peninjauan distribusi logistik pemilu di 4 kecamatan, yaitu Sawahan, Pilang Kenceng, Saradan, dan Gemarang, yang dilakukan pada hari Senin 12 Februari 2024. Alhamdulillah, kondisi siap, tidak ada persoalan, dan beberapa kecamatan seperti Kecamatan Pilang Kenceng tadi sudah mulai distribusi, kemudian kalau Sawahan itu besok, dari BPS ke TPS, rata-rata dilakukan besok. Logistik pemilu dari sejumlah kecamatan sudah mulai didistribusikan hingga ke tingkat desa, sementara sisanya direncanakan akan didistribusikan pada hari besok, dengan harapan agar seluruh logistik pemilu segera tersedia di tingkat desa, sehingga tempat pemungutan suara atau TPS tidak mengalami kendala. Ya, saya berharap khususnya pada lansia, Pak, ya, lansia itu kan butuh perhatian sendiri. Sangat dibutuhkan para lansia itu kan juga perlu adanya fasilitas bantuan. Jadi saya berharap bahwa untuk jajaran perangkat desa untuk membantu lah, nah, tidak difasilitasi untuk disemput, karena kita berharap semuanya bahwa dengan kehadiran di dalam pemilu tahun 2024 ini, kita harapkan ya cukup sertifikat di atas 80%. Pemkab Madiun juga melibatkan berbagai pihak dalam peninjauan distribusi logistik kali ini, termasuk Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, jajaran Forkopimda, dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah. Rombongan peninjauan ini berangkat dari Pendopo Mudagraha menggunakan bus.